Mewah sekali teman-teman, teknologi tabung untuk home audio sangat jarang sekali di sini. Basic tabung ini kan sebetulnya teknologi lama. Suara audio yang nggak bikin telinga lelah. Solid state dibandingkan tabung ini masih belum bisa. Perubahan dengan adanya pilihan tabung itu akan meningkatkan kualitas suara itu bisa 50%. Endingnya tetap tes rasa, tapi sebelum itu semuanya melalui proses pengukuran. Sinyal generator, osiloskop, mengukur tabung, distortion meter. Kita masuk ke ruangan home audionya Pak Andi teman-teman, seperti ini. Ah, keren sekali, mewah sekali teman-teman. Dan ini kalau dengar-dengar custom ya, dari hulu sampai hilir digarap dewe rek, apa ya? Di kabeling sendirilah, di apa ya namanya, dirangkai sendiri seperti ini. Keren sekali, detail sekali ini tabung. Jadi teknologi tabung untuk home audio. Oh, keren sekali ini. Sangat jarang sekali di sini. Mungkin di Indonesia bisa dihitung ya yang pengrajin sound tabung seperti ini. Nah, selain itu ada koleksi-koleksi CD, nggak lupa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa lihat ya. Oke. Sembari menunggu tuan rumah yaitu Pak Andi, kita santai-santai dulu. Ojo nanti ndrek ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan saya Bonnie Plus di Glitteran TV. Nah, kali ini saya berada di ruangan home audionya Pak Andi. Pak Andi ada di sebelah kanan saya. Gimana kabarnya Pak Andi? Baik-baik. Baik-baik, sehat selalu ya Pak? Sehat. Oh. Dan gak lupa, di samping kiri saya ada Pak Haris Londo. Aduh. Keren sekali. Aduh. Ya, gimana? Sehat ya? Sehat. Oh, ya. Sehat selalu sehat ya? Aduh. Malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya, audionya Pak Andi ini kok bisa seperti ini, seistimewa ini. Gimana ini? Langsung aja ke narasumber. Gimana Pak? Awalnya Pak Andi ini hobi audio itu gimana? Hobi audio saya dimulai waktu saya masih SMP zaman itu. Awal mula bikin audio karena pada waktu itu saya tuh pengin audio zaman itu, waktu itu kan kumpul lagi ngetren. Zaman itu kumpul lagi ngetren, saya minta sama orang tua saya itu tidak dikasih waktu itu. Iya. Dikasih sebuah radio transistor itu. Akhirnya saya berusaha supaya saya itu bisa suaranya bisa bagus. Kayak radio itu. Iya, kan radio transistor kan kecil kan. Padahal waktu saya kepinginnya kan kompo ya kan. Nah, akhirnya dari situ awal mula saya belajar. Mulai bikin yang kecil-kecil sampai akhirnya SMA saya sudah bisa bikin sistem audio. Dan waktu itu saya sudah merasa bahwa wah, saya sudah bisa ini ya kan. Sampai suatu saat saya kena racun audio namanya. Racun audio itu seperti apa? Racun audio. Gimana? Ini suatu saat saya diajak sama teman saya ke suatu apa ya, waktu itu saya didemukan sistem tabung di suatu showroom audio gitu. Setelah saya dengarkan, saya pulang, saya pasti pulang, saya pingin lagu yang sama itu saya putar di tempat saya. Ya, gitu ya. Ternyata suaranya tidak bisa seperti itu. Wah, itu saya kena racun itu. Itu racun pertama saya itu tahun 2000. Nah, basic tabung ini kan sebetulnya teknologi lama. Padahal yang saya belajar kan teknologi yang sekarang, solid state gitu, ya, jadi transistor. Jadi akhirnya mau nggak mau, kenapa kok saya harus belajar tabung? Karena waktu itu kalau saya beli nggak mampu saya. Karena nilainya waktu itu nilai yang didemukan ke saya itu nilainya nggak masuk akal loh kisahnya. Karena dari itu akhirnya saya eksperimen tahun 2000 itu, saya eksperimen bermain tabung awal. Dari situ perjalanan itu sampai akhirnya suatu saat saya
Saya waktu itu belum bikin satu set sistem, saya masih parsial. Jadi maksudnya enggak satu kesatuan dari hulu ke hilir itu satu merek dawa ini belum. Suatu saat banyak teman yang datang, habis itu dia kan tabung ini awalnya itu kan lagunya lagu genre-genre khusus, enggak bisa semua genre sebetulnya. Betul, biasanya ya, tuh untuk apa jazz atau ya, lagu yang vokal audisi itu kan ya, bagus. Tapi kalau misalnya kena lagu yang rock metal apa kan, waduh. Iya, ya benar-benar. Itu pasti amburadul awalnya. Karena banyak teman saya yang suka lagu-lagu seperti itu, saya berpikir saya harus bikin sesuatu yang bisa all genre. Nah, itu mulailah nanti akhirnya dawa itu terbentuk dari situ. Saya bikin satu set dari hulu ke hilir sampai kabel sampai semuanya itu bikinan saya sendiri. Custom, Pak, ya. Benar-benar custom, teman-teman. Jadi rancangan saya. Jadi dawa ini benar-benar pure rancangan saya. Jadi bukan saya nanti jiplak dari mana saya jiplak. Jadi benar-benar. Tapi proses ini panjang loh. Dari tahun 2000 sampai saat ini ya panjang. Jadi iya. Makan banyak. Satu dekade lebih lah itu kan. Iya. Keren sekali, teman-teman. Ternyata seperti itu ya, nggak bisa setahun dua tahun ya. Nggak bisa. Tentu itu sangat sangat apa ya, yang prosesnya di situ sebetulnya, indahnya sebetulnya di situ. Iya. Memang proses itu makanya asik ya dijalani. Iya. Dan Pak Arislanto ini kebetulan juga penyuka tabung ya, Pak. Gimana, Pak? Penikmat tabung. Nah, sebenarnya sih simpel aja. Saya pengin dengar suara audio yang nggak bikin telinga lelah. Itu aja. Intinya itu ya. Ya, saya nge-play CD. Kebetulan saya yang saya punya sekarang kan CD. Iya, iya. Nah, nge-play lagu lewat CD. Gimana caranya saya nggak telinga nggak capek? Ternyata setelah saya dengerin yang solid state dan compare dengan tabung, ternyata tabung paling ini ya, paling ya, pas ya istilahnya. Paling pas, dan juga kesan naturalnya kena juga. Benar sekali ya, gitu aja. Ya. Saya tadi sekilas dengar beberapa lagu, sampel-sampel musik, dan beberapa lagu dari mulai band apa jazz, eksperimen, pop rock, sampai death metal, teman-teman. Ternyata kena sekali. Nah, itu gimana, Pak? Kok bisa? Saya tadi dengar Suffocation itu, nggak sakit telinga saya, terus dada nggak sesek gitu, gimana ya? Itu proses R&D-nya itu yang butuh proses panjang itu. R&D itu? Riset and Development. Nanti kita lihat di bagian lab saya. Lab ya? Wah, ya teman-teman. Jadi kita di sini ibarat seperti koki. Masakan semua koki bisa, pasti maksudnya nanti tergantung dari olahan dari koki itu nanti, yaitu yang nanti salah satu nanti brand audio itu tergantung dari kokinya juga. Itu jadi, ya. Jadi dia tesnya kemana? Itu pasti tidak bisa lepas dari itu. Jadi setiap brand itu sebetulnya membawa masakan sendiri dari kokinya masing-masing. Gitu ya. Misalnya merek A itu udah terkenal dengan ininya misalnya. Merek B, yaitu seperti itulah. Saya kebetulan ini saya bikin yang untuk bisa dinikmati oleh semua kalangan, maksudnya genre ini ya, itu yang genre musik ini ya. yang sebetulnya sesuatu yang jarang terjadi sebetulnya. Biasanya kalau enak di satu genre itu nanti akhirnya dibawa ke genre yang metal atau apa itu nanti dia kacau biasanya. Iya, benar itu. Nah, ini yang saya risetnya di situ. Tapi memang benar-benar terbukti, teman-teman. Tadi saya sempat saya bilang play apa ya, nyetel lagunya Suffocation yang death metal, ya tahu sendiri ya death metal itu gimana. Tapi dapat semua secara sound, secara detailnya, secara apa ya, apa namanya, layer, Pak ya. Iya, jadi staging ya toh, jadi staging yang berstud ya, kayak kedalaman suara. Jadi kita kalau mendengarkan musik itu tidak hanya cuma tonalnya aja gitu. Tapi kita harus panggungnya harus dapat gitu. Panggung ini nanti kan ada lebar sama kedalaman suara. Itu kalau nanti misalnya kita dapat semua, kita serasa nanti mendengarkan itu seperti
langsung live itu. Live ya, itu live. Jadi soul-nya nanti kita dapat. Jadi kalau kita dengar musik, kalau nanti soul-nya nggak dapat, dia berarti ada sesuatu yang kurang. Gitu ya. Dan mungkin Pak Aris ya, itu aja. Kebetulan telinga saya kan rebel ya. Pribadi kok. Yeah. Dan memang tabung itu salah satu yang bikin telinga nyaman. Apapun yang saya play, entah mulai musik klasik, ya kan, seperti Beethoven, Mozart, Chopin dan lain-lain, sampai ke death metal, keren, nggak sakit telinga. Dan saya biasanya kalau ngeplay lebih dari 2 jam, mungkin bisa lebih ya, bisa lebih, tapi nggak ada dampak di telinga. Nah itu loh, nggak lelah. Nggak lelah dan nyaman lah. Ya, bikin betah di rumah lah teman-teman ya, kayak gitu. Bisa juga untuk teman-teman yang memang serius bermusik, dalam artian contoh mau bikin rekaman, itu bisa dicari kekurangan dan kelebihannya ditabung. Iya, kompernya nanti bisa lihat. Ini kurang apanya? Kalau mixingannya ini kurang apanya? Kelihatan ditabung, kedetailannya gitu. Ya, seperti pengalaman saya, kalau misalnya kita main gitar di ampli tabung sama non tabung itu ya, kan beda transistor ya, itu seperti itu. Transistor ya, ya gitu ya. Harus dipanasi dulu Pak ya. Iya, harus panas. Oh iya iya iya. Tapi memang keren walaupun ini teknologi jadul. Ini sebetulnya teknologi jadul, kita belum mahir. Saya belum mahir. Iya. Teknologi analog. Iya, analog jadul, analog. Teknologi jadul bener tapi di zaman milenial ini iya, masih keren. Sekarang ini produksi tabung yang baru pun masih diproduksi. Keren sekali Pak ya. Karena untuk menggantikan transistor, untuk menggantikan solid state, untuk menggantikan tabung ini masih belum bisa. Belum bisa. Gitu ya. Jadi untuk kualitas belum bisa mengejar. Dan iya memang benar ya. Tegangan yang dipakai oleh tabung ini high voltage, jadi tegangan sangat tinggi. Kalau kita kan biasa main di solid state, tegangan di bawah 100 volt itu kan biasanya kan sudah masuk tinggi. Kenceng ya. Ya kan? Ini kita main di 400, 500 sampai 700 volt. Iya ya. Di sini. Jadi kalau misalnya kena strum ini ya lumayan. Jangan. Wah, tapi keren sekali memang ya. Jadi apa ya? Ya teman-teman bisa lihat nanti saya spill ya beberapa demonya sound tabung itu seperti apa. Visi-visi ke depan untuk Dawe Audio itu apa? Ya, visi-visi saya supaya generasi muda bisa bisa menerima, maksudnya menerima dan dia bisa tahu bahwa wah ada sesuatu yang selama ini belum pernah didengarkan. Benar. Ya, jadi karena generasi sekarang mungkin sudah tidak mengerti lagi dengan dunia tabung ini. Iya, saya nggak ngerti kok Pak. Iya, keren sekali ya. Jadi gitu ya. Saya ingin mempopulerkan supaya audio tabung ini generasi yang sekarang itu bisa mengikuti. Gitu ya Pak. Bahkan Pak Aris Lontor sendiri untuk nikmatin musik, nyetel musik sehari-hari aja pakai tabung. Tabung. Ya? Gitu ya. Bisa dibuktikan teman-teman. Punya dampak juga. Dampak gak enaknya itu ya. Kita jadi malas keluar rumah. Malas ketemu teman itu dampaknya. Tapi bikin kantong tetap nyaman. Tetap aman. Aman. Itu. Yang penting itu, Pak. Kantong tetap aman. Yang penting itu ya. Iya. Yang dalam-dalam banget gak ya? Iya. Bisa ya. Keren. Terus saran-sarannya untuk penikmat audio apa, Pak? Bertahap. Jadi main dunia audio ini nggak bisa pak. Jadi supaya nanti dengan bertahap itu kita bisa melewati fase-fase. Jadi jangan langsung itu. Jadi tahapan tabung pun ada tahapannya. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling.
Gitu ya. Kalau misalnya awal belum punya full set tabung, bisa dimulai dengan preamp tabung dulu. Karena dengan perubahan dengan adanya preamp tabung itu akan meningkatkan kualitas suara itu bisa hampir 50%. Gitu. Jadi ya, itu dengan mengganti preamp solid dengan preamp tabung itu bisa menaikkan suara itu bisa sampai. Ini saya masuk ke ruang labnya Dawe Audionya Pak Andi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, detail sekali. Wah, detail sekali loh. Alat untuk mengukur pengukuran sebelum dawai di launching. Gitu ya. Ini perlu sekali. Jadi kita tidak hanya berdasarkan telinga saja. Gitu ya. Karena dari pengukuran ini kita bisa tahu suatu sistem itu apa yang kurang, apa yang lebih. Dari situ nanti fine tuning tetap kita kuping ini tetap kita harus pakai terakhir. Iya ya. Jadi ada hitungannya, ada tes rasa ya, istilahnya ya. Apa tes sih rasanya? Endingnya tetap tes rasa. Ya. Oh benar ya, benar. Tapi sebelum itu semuanya melalui proses pengukuran. Begitu ya. Ya. Seperti ini teman-teman. Wah, alatnya ini namanya apa aja Pak? Ini sinyal generator ada, habis itu osiloskop, gitu. Ini buat, yang ini buat apa? Ngukur frekuensi tabung, itu, ya kan? Ini frekuensi counter. Ini distortion meter, ya kan? Ini buat nganu apa? Buat ngukur transistor sama FET ini. Detail sekali. Detail sekali teman-teman. Memang ini alatnya kayaknya teknologi jadul ya, teknologi analog ya. Ini analog nih. Saya pakai analog nih. Teknologi analog semua maksudnya. Zaman saya masih bujang ini. Oh iya. Wah. Iya. Tapi masih berfungsi semua. Masih berfungsi semua, ya. Melewati proses ini dulu teman-teman sebelum dicoba untuk di play ya. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ada lemari antik, dan itu apa Pak? Ada keris-kerisnya ya. Pencinta budaya. Oh iya, saya juga salah satu pencinta budaya Indonesia saya. Karena bagaimanapun juga keris ini termasuk warisan budaya kita yang patut dilestarikan. Oke, gitu. Ya. Teman-teman, pembicaraan singkat ada sisi edukasi dan informasinya dari Pak Andi dan Pak Haris sampai sini dulu. Terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Sukses selalu buat Dawe Audio Pak. Matur suwun Pak Haris sudah menerangkan saya sama Pak Andi. Ya. Oke, sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum. Ya.